masuk bos. Pak, ya. Jam berapa kejadian? Rumah siapa nih pak? Itu, Abas. Nah, rumah siapa? Abas. Abas, Pak Abas. Jam berapa kejadian ini pak? Tadi itu jam berapa ya Lur? Barusan ya? Belum sampai 1 jam. Yo. Ini adalah rumah korban tanah longsor di Peniraman, Desa Peniraman. Sebenarnya tiga cuma itu deh. Iya. Tidak ada ya? Tidak terlalu. Nama siapa Bu? Ernawati ibu ya. Bu, bisa ibu ceritakan sedikit kejadiannya tanah longsor di Peniraman ibu? Bagaimana ceritanya? Pertamanya gini bang, tadiku untungnya sedikit ya. Awalnya sedikit ibu ya? Nah sedikit ya. Saya langsung pergi sama cucu saya, sama keponakan saya tuh. Dari situ sekali saya nyampai ke dalam, langsung untung banyak tanah tuh. Yeah. Masuk rumah sini, saya lari lagi. Oh gitu. Nah. Jadi memang tanah memang betul-betul tumpah gitu ya? Langsung tumpah sekali. Ya. Jadi panik semua warga di sini, Bu? Nah, itulah langsung panik. Saya pun dari sana tuh panik, langsung masuk belajar sini. Langsung ada lagi, saya langsung lari. Apa yang pertama di pikiran Ibu ketika melihat tanah itu longsor? Apa yang Ibu selamatkan pertama kalinya, Bu? Oh, jadi panik ya Bu ya, nggak kepikir ke anak atau harta benda nggak ada Ibu ya? Itu jadi, anak sudah dibawa dah pergi sana. Oh pergi dah ya duluan ya. Keponakan tuh ada nonton TV, ayolah pergi ke sana. Saya kan, dia kan tinggal seorang dalam rumah tuh. Iya. Yeah. Jadi ketika ini Bu, kadang-kadang kan tanah longsor ini kan disertai hujan Ibu. Apakah hari ini ada hujan Bu? Nggak ada hujan ya. Tidak ada hujan ya Bu ya? Langsung ya. Oke lah Bu ya, mudah-mudahan Bu harap berhati-hati lah Bu ya nih, karena takutnya longsor susulan Bu ya. Ya, ya. Yo, terima kasih Bu. Bu siapa tadi Bu? Ernawati ya, terima kasih Bu. Ya selamat sore Pak. Pak siapa nih? Pak Apari. Alpari ya Pak ya. Ini kan rumah Bapak yang terkena tertimpa tanah longsor nih Pak ya. Kira-kira jam berapa kejadiannya Pak? Baru pulang dulu juga ya. Dari kerja di kerjaan Bapak ada dekat sini. Di Sepati ya. Di lokasi pegunungan juga, Pak. Iya. Jadi siapa yang ngasih tahu Bapak bahwa rumah Bapak kena? Di telepon ya, Pak ya. Jadi apa-apa yang rusak nih, Pak? Rumah Bapak nih? Rumah. Barang sih. Barang habis semua ya? Elektronik habis semua. Kursi-kursi habis ya, Pak ya. Ibu, jadi untuk sementara rumah perabotan rumah tangga abang nih dibawa kemana bang? Ke belakang ke rumah bibi ya. Oke, terima kasih bang. Nah inilah kondisi rumah Pak Alpari yang tertimpa tanah longsor. Nah ini, alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.